Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo, selamat sore para pemirsa calon wisatawan. Dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mereview salah satu hotel yang strategis yang ada di Kuta. Meskipun jaraknya jauh dari pantai, tetapi di sini tempatnya ini sangat dekat dengan segala macam fasilitas. Dan apakah itu fasilitasnya? Kita akan review hotel ini. Yang pertama, kita akan mereview hotel ini. Bentuk bangunannya ya seperti ini tinggi sekali. Di depannya ini ada gantungan-gantungan apa itu yang agak krum-krum, tapi di sini hotel ini sangat berisik sekali ya, sangat berisik sekali karena dekat dengan jalan raya. Tapi jangan khawatir karena di sini ada satpam yang akan selalu membantu kalian untuk keluar masuk hotel ini. Nah, meskipun kalian ingin menyeberang, kalian akan dibantu oleh satpam ini. Karena di seberang daripada hotel ini ada yang namanya Hypermart. Nah, inilah fasilitas yang sangat bagus sekali di hotel ini. Kalian bisa berkunjung, jalan-jalan, hangout, apapun itu namanya di Hypermart ini dengan menyeberang di sini. Tapi kalian hati-hati ya menyeberangnya karena di sini ramai sekali, apalagi sekarang ini Imlek, tanggal 10 Februari ini Imlek tahun 2024. Kalian jangan lupa untuk minta tolong sama Bapak security untuk menyeberang. Ya, minta tolong sama security, dan kalian bisa masuk ke Hypermart ini dengan gratis tentunya. Oke, nah sekarang akan mereview di depannya ini dulu ya. Ini depannya ini ramai sekali. Ini namanya adalah Grand Mega. Di sini banyak wisatawan asing juga. Di sebelah timurnya, kalian masuknya dari sini ya, dari sini masuknya. Tadi itu out keluarnya. Kalian masuknya di sini. Nah, di sebelahnya ini ada Indomaret. Kalian bisa belanja di sini. Nah, di sebelahnya ini hotelnya. Untuk parkirannya di sini lumayan agak terbatas ya. Karena bisa menampung hanya beberapa mobil saja. Kita lihat parkirannya, kalian yang membawa mobil ke sini hanya bisa menampung parkiran sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 mobil saja. Ini kecil ya, parkirannya ada begitu banyak. Kita akan masuk ke dalam seperti apa bentuk hotelnya ya. Untuk kamar-kamarnya, bed-bed yang tersedia di sini, kalian bisa tonton di akhir video ini ya. Dan jika kalian ingin mencari hotel lain, di akhir video ini juga ada video saya hotel lain ya. Coba jadi klik. Nah, ini lobbynya di sini. Kalian turun di sini, agak naik ke atas ya. Kalian turunnya di sini. Nah, ini di depannya ini ada krum-krum begitu, ada warna biru-biru. Ini seperti pisau-pisau yang mau jatuh dari atas dan akan menancap ke bawah. Ya, seperti itulah. Ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Yuk, seperti apa? Nah, ini ornamennya ada Chinese-Chinese begitu karena hari ini adalah hari raya Imlek untuk umat Cina. Dan di lobi ini banyak ada ornamen-ornamen seperti bola-bola kaca seperti ini ya. Ini mewah sekali.
Nah, ini tempat sarapannya jika kalian ingin sarapan. Dan di depan restoran ini, kalian sarapan ini kaca ya. Kalian bisa memandang jauh di sana, itu jalan rayanya. Ini ornamennya sangat mewah sekali. Ini namanya Cafe Cinta. Saya akan mencari tahu nomor WA yang bisa kalian hubungi. Kalian bisa booking langsung ya ke sini, atau bisa booking lewat aplikasi lain. Ini lobinya sangat luas sekali. Lobinya luas sekali. Kita akan masuk ke dalam yuk. Di sini tersedia juga kolam renang. Kita akan lihat kolam renangnya seperti apa. Nah, kalian yang memiliki anak sangat cocok sekali untuk menginap di sini. Karena di sini tersedia kolam renang dan anak-anak bisa bermain dengan leluasa di sini. Kalian bisa duduk-duduk di sini. Yang uniknya adalah untuk ada lantai di bawah. Kita akan ke bawah yuk, seperti apa. Di sini terasnya ini ada kolamnya. Oh, ini bagus sekali. Ini sampai di pojok-pojok ini ada kolamnya. Jadi ini adalah bangunan yang namanya Rama. Kalian bisa booking bangunan kamar Rama, karena di depannya ini ada view-nya kolam. Apakah kalian boleh bermain air di sini? Sepertinya boleh. Dan yang satu lagi ini namanya bangunan ini adalah Sinta. Jadi di bawahnya ini ada kolamnya ya. Ini ada namanya Kahyangan. Jadi bangunannya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 3 lantai.
Ini bangunannya bagus sekali, sangat cocok untuk anak-anak ya. Kita akan coba berjalan mengelilingi kolam renang ini. Jadi ini adalah bangunan Rama dan Sinta. Ini mungkin sejenis harga kamar spesial ini. Dan ini ternyata adalah spa, yang namanya Kayangan itu adalah spa. Bagaimana, apakah kalian tertarik untuk tinggal di sini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami, karena kami sangat membantu kalian untuk menemukan penginapan terbaik yang ada di Bali. Kita akan melihat ke dalam, yuk, seperti apa kamar-kamarnya. Nah, di sini kamar-kamar yang mulai dari satu kos. Ini kosong 105, 103, 102. Jadi ujungnya 102. Jadi kamar ini langsung berhubungan atau di depannya ini adalah kolam renang. Kalian yang mau kamar dekat dengan kolam renang, kalian bisa booking kamar ini ya, 107, 109. Yang paling ujung ini adalah 111. Jadi kamar 101 ini adalah kamar yang terdekat dengan lobi. Ini langsung lobi ya. Dan langsung di depannya itu adalah kolam renang. Kita akan mencoba melihat kamar yang lainnya seperti apa. Jadi yang di depan yang dekat dengan kolam renang tadi itu adalah nomor-nomor yang ganjil ya. Sedangkan ini adalah kamar 102. Kemudian 104. 106, 8, 10, 12, begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah kamar yang paling bawah, tapi membelakangi kolam renang. Kalian bisa pilih jenis kamar yang mana yang kalian inginkan. Nah, ini adalah di belakangnya. Dan di sini ada lift, kalian bisa naik. Nah, di belakangnya ini masih ada beberapa kamar-kamar lagi ya. Itu 113. Satu, 115. Nana, di belakang hotel ini ada jalan.
akan berkeliling melihat suasana hotel ini. Di sini ada kebun. Kita akan coba naik ya. Saya akan mencoba dari lantai paling atas. Di sini lantai atas tidak ada apa-apa. Tapi kalian bisa melihat view daripada Kota Denpasar yang ada di sebelah timur. Jadi koridornya seperti ini. Ini adalah tangga darurat jika ada emergensi. Jadi di bawahnya itu adalah kolam. Dan ternyata di bawah lobi ini, mereka hotel ini menyediakan basement. Kalian yang menginap di sini bawa mobil, kalian boleh parkir di sini. Di basement ini tepatnya ada di bawah lobi. Kalian bisa parkir di sini ya. Caranya adalah dari elevator itu, dari lift itu kalian bisa tekan basement. Basement kalian akan menuju ke parkiran paling bawah. Nah, itu di utaranya bisa jalan keluar masuk gitu ya. Nah, dari elevator ini untuk tangga darurat menuju ke basement, ke parkiran mobil paling bawah, di bawah bangunan ini ada di sini ya. Di sebelah kirinya kalian bisa turun langsung menuju basement atau parkiran mobil. Dan sekarang saya akan menuju ke lobi. Ya, kembali lagi ke kolam renang. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton.